Alhamdulillah, my dream come true. Berkat doa semua orang yang nak tengok Tasha berkahwin. Alhamdulillah, Tasha bertemu dengan suami Muhammad Atiq bin Idris, seorang lelaki yang sangat beriman, yang menyayangi Tasha, menerima diri Tasha seadanya. Dan Tasha rasa happy di samping Atiq. I love you so much. And we did it together. Alhamdulillah. Thank you semua peminat, semua keluarga dan semua orang-orang yang mengenali Tasha dan tak mengenali pun, Tasha mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi datang dan mendoakan yang baik-baik buat Tasha dan Atiq. So far, memang kita plan nak honeymoon dekat Mekah. Rancangnya bila tu, belum ada update. Tapi tak dalam masa terdekat lah, sebab tak boleh kan pergi Mekah. Sebab sekarang ni travelling ada limitation lah, dengan isu apa ni semasa ni. Tak ada nak tukar lah honeymoon ke tempat lain pula ke. Kan maybe kita akan travel dalam Malaysia. Sebab dengan kita orang punya persiapan yang agak singkat, tapi syukur Alhamdulillah, memang bagi Tasha kita memang nak ambil. Tasha pun dah ambil cuti sebulan lebih. Atiq pun sama, untuk fokus untuk kita orang punya majlis nikah, majlis resepsi kita orang. InsyaAllah dalam habis je semua, mungkin kita orang nak pergi dalam Malaysia bercuti dalam seminggu. Lepas tu baru kita orang nak fokus pada career masing-masing. Dalam marriage yang kita orang plan, our relationship, our friendship, let it happen sendiri. Yeah. Dengan izin Allah. Benar-benar pasal lah kamu. Artis ni macam mana perasaan kamu bergelar kepada dah bersedia ke, you know, dia artis kan, industri hiburan sendiri. Alhamdulillah, artis memang bersedia, bersyukur, and then kita akan buat banyak benda together, masuk kelas, improve lagi diri kita. Lupa tanya, korang bertemu di masjid wilayah mana, disatukan di masjid wilayah. Mungkin, you know, macam nak simbolik yang macam nak kesuratan ke, kebetulan ke, you know, bagaimana? Atau memang pilih tempat ni sebab teringatkan pertemuan ni? Dia ada simbolik kenapa kami pilih masjid wilayah. Kerana pertemuan yang tak disangka, pertemuan pertama diatur oleh kawan baik kita orang. Tapi pertemuan kedua tu yang tak dijangka di masjid wilayah. So memang kita macam benda tu is a sign when Tasha nampak Atiq, kita orang bertemu kat sini, solat ruang solat yang sama. Dan Tasha memilih, Tasha cakap dengan Atiq, I nak kita dinikahkan di dalam masjid wilayah. Alhamdulillah, sebenarnya banyak sangat doa-doa yang Tasha doa selama ni dimakbulkan Allah. Alhamdulillah. Rezeki anak macam mana? Soalan tentang rezeki anak, baby ke, kau datang dalam masa dekat macam mana? Dia always ready. Tapi rancangan tu kita kena discuss betul lah. Banyak betul-betul sebab Tasha punya career. So tak, kalau ada dalam masa terdekat, okey je? Okey, insyaAllah. Tak berapa lama tu? Let it happen naturally. Okay? Sebab benda kita orang daripada awal, kita orang tak pernah force this relationship sehingga ke saat ini. Semuanya berlaku dengan mudah. Alhamdulillah, it's just someone is come natural. Susah, just go with the flow. Jangan kita minta dengan dia. InsyaAllah semua ni berlaku Berlaku dengan izin Allah. Kalau nak ikut kan 21. Alhamdulillah lah. Sekarang ni start berlakon akan baik. Berlakon dah ada ke atau macam? Esok ni dah start kelas, InsyaAllah master kelas dengan Kak Oji. Kita pun tak izin suami, dia izinkan. Esok dah start, ni masuk kelas lah. Suami ada letak batas tak? Macam dah lagi tahu siap-siap ke dekat dia sebagai pelakon ke? Macam tak sesuai ke apa yang tak sesuai? Mungkin better kita simpan dalam family lah. Itu hal rumah tangga kan? Kita akan plan. Tapi I'm sure Tasha pun akan tahu batas-batas dia kan? Okay? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.